selanjutnya Asrof Kapolri, Pak Imam, silakan. Terima kasih Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menpora, yang saya hormati Pak Ketum, Bu Dirjen yang mewakili Bapak Menteri Kesehatan. Saya membawa yang mewakili Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro. Tentunya dalam rapat koordinasi ini yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menpora dan Ketum PSSI bahwa penyelenggaraan 8 besar di K2 yang akan dimulai sampai 15 Desember sampai akhir bulan nanti membutuhkan pengamanan yang berbeda dibanding yang sebelumnya di masa pandemi yang sudah kita jalankan. Tentunya rapat teknis ada waktu satu minggu ini akan kita gunakan secara optimal. Mudah-mudahan kita bisa mendesain pengamanan yang betul-betul komprehensif sehingga keberlangsungan acara pertemuan besar 32 ini bisa terselenggara dengan aman, tertib dan lancar. Satu hal yang perlu kami garis bawahi, saya menghimbau kepada seluruh koordinator fans, supporter, ayo kita sama-sama hormati, kita patuhi peraturan yang akan berlangsungan bola ke depan nanti bisa berlangsung secara aman, tertib, nyaman, enak dilihat oleh masyarakat, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya kalau semua bisa menahan diri atau terhadap peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan nanti, insya Allah kita bisa kawal dengan aman penyelenggaraan Liga 2 lawan besar di akhir musim ini. Itu aja Bapak Menpora, nanti kita akan koordinasi intensif di lapangan. Mudah-mudahan bisa sinergi maksimal kita mengawal penyelenggaraan pertandingan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asrof. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.